Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semoga kalian pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan mengisahkan kepada kalian tentang umat Nabi Musa alaihissalam yang dikejar oleh Bani Israel, yang mana kemudian umat Nabi Musa ini memasuki sebuah dunia baru yang berada di bawah tanah. Nah, di dunia bawah tanah ini kemudian mereka berdiam di suatu lembah atau gunung, yang mana gunung itu bernama Jabal Qaf. Supaya tidak salah paham dalam memahami cerita pada video ini, silahkan dilihat sampai selesai. Syekh Hamami Zadah mengutip sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau diisra mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah dalam hadis tersebut adalah kisah tentang Bani Israel sepeninggal Nabi Musa alaihissalam. Kemudian setelah itu terjadi fitnah berupa perselisihan dan pertikaian sehingga melahirkan peperangan di antara mereka. Mereka satu sama lain saling bunuh-membunuh sampai tidak disadari dalam waktu yang singkat dalam peperangan tersebut telah terbunuh sebanyak 43 Nabi Allah. Kemudian Allah datangkan lagi 200 orang laki-laki yang ahli ibadah dan zuhud. Mereka mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Namun sayangnya 200 laki-laki tersebut pun dibunuh oleh Bani Israel dalam peperangan mereka, sehingga kondisi umat saat itu menjadi kacau balau, saling tuduh sesat dan juga mengkafirkan satu sama lainnya. Adalah satu golongan dari Bani Israel yang mereka tidak pernah ikut-ikutan dalam pesta pertikaian dan perselisihan Bani Israel saat itu. Mereka lebih memilih berjihad kepada hawa nafsunya, menjauhi gelapnya kebencian dan kemarahan, menjauhi perasaan merasa lebih atau paling benar dari yang lainnya. Kemudian mereka menjauh dari kelompok-kelompok orang yang sedang bertikai itu. Maka sampailah mereka di tepi pantai di suatu lautan, dan mereka bermunajat menyeru atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka sedang dalam keadaan berdoa, bermunajat serta merendahkan diri di hadapan Allah, maka seketika itu tiba-tiba muncullah sebuah lubang yang sangat besar di bawah mereka, sehingga mereka pun terperosok jatuh semuanya ke dalam lubang tersebut. Dan mereka semua terjebak di dalam lubang tersebut selama 18 bulan lamanya. Di dalam lubang itu, mereka menemukan suatu tempat yang bernama Jabal Qaf atau Gunung Qaf. Dalam sebuah riwayat, bahwasanya tempat tersebut berwarna putih keperak-perakan serta berkilauan seperti kaca, sehingga tinggallah mereka di tempat tersebut dalam waktu yang hanya Allah yang mengetahuinya, dan keberadaan mereka tersebut tidak diketahui oleh bangsa manusia yang berada di luar, maksudnya tidak diketahui oleh seluruh manusia penduduk bumi ini. Begitupun mereka tidak mengetahui keadaan manusia di luar Jabal Qaf. Artinya mereka ini mendiami suatu bumi atau suatu dunia yang mana dunia itu berada di bawah bumi. Menurut catatan seorang penyair Arab Saudi bernama Hatim, bahwa Jabal Qaf dikatakan tercipta dari susunan batu zamrud berwarna hijau. Keindahan Jabal Qaf yang terbentuk dari susunan batu permata yang cantik ini, yang memberikan pantulan berwarna hijau kebiruan di langit yang selama ini kita lihat. Selain itu, sebuah literatur Arab juga membahas jika Jabal Qaf adalah pegunungan tertinggi
yang diciptakan Allah sebagai paku berdirinya bumi dan merupakan induk dari gunung-gunung yang berada di bumi. Jabal Qaf dikatakan tidak terdiri sendiri, bahkan terdiri dari gunung yang mengelilingi bumi, yang mana gunung-gunung yang ada di bumi ini bisa dikatakan sebagai akar dari Jabal Qaf itu sendiri. Sebagai tempat yang misterius, Jabal Qaf kabarnya dihuni oleh sosok malaikat dengan wujud besar dan juga sangatlah kuat. Sebagai gunung purba, Jabal Qaf melambangkan gunung-gunung kosmik di mana alam dan supranatural bertemu. Selain itu, Jabal Qaf juga menjadi bukti hubungan antara bumi dan langit didirikan. Bahkan, sosok burung angkok yang ada dalam mitologi Islam pun akan datang ke Jabal Qaf. Dalam sebuah kisah juga diceritakan bahwa Raja Zulkarnain pernah bertemu dengan Jabal Qaf. Sebab pertemuan inilah Raja Zulkarnain ingin lebih banyak mengetahui rahasia Allah. Maka bertanyalah Raja Zulkarnain kepada Jabal Qaf, "Siapakah Anda?" Maka Jabal Qaf menjawab, "Aku adalah Qaf. Gunung yang ada di sekitarmu adalah bukit. Tidak ada kota di dalamnya selain perbukitan. Jika Allah hendak menggoncangkan bukit itu, maka Allah perintahkan untuk menggoyangkan badanku seketika bukit itu dan juga bumi juga akan tergoncang." Selanjutnya, ketika peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, beliau dipertemukan oleh Allah dengan penduduk Jabal Qaf. Rasulullah SAW ditunjukkan oleh Allah kepada beliau suatu tempat yang tidak diketahui oleh hamba-hamba Allah yang lainnya, yang berada di antara pegunungan atau Jabal Qaf, sebuah tempat yang putih keperak-perakan serta berkilauan seperti kaca. Ketika Rasulullah SAW dipertemukan dengan golongan orang dari Bani Israel yang diselamatkan Allah dari kerusakan kaumnya tersebut, mereka menyambut kedatangan Rasulullah seraya memuji kepada Allah, "Alhamdulillahilladzi arana wajhaka ya Muhammad," yang artinya segala puji bagi Allah yang telah mengizinkan kami memandang wajahmu wahai Muhammad. Kemudian mereka semua beriman kepada Rasulullah dan selanjutnya Rasulullah pun mengajarkan kepada mereka hukum-hukum syariat Islam seperti solat, puasa, zakat dan lain sebagainya dari hukum-hukum syariat Islam. Mereka berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ketika Nabi Musa alaihi salam masih ada bersama leluhur mereka, Nabi Musa alaihissalam berwasiat kepada leluhur mereka agar nanti ketika mereka atau anak cucu mereka kelak dipertemukan dengan Nabi akhir zaman yang menjadi penutup para Nabi dan Rasul untuk menyampaikan salam Nabi Musa alaihissalam kepada Nabi akhir zaman tersebut, yakni Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat perkampungan mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat bahwa rumah-rumah mereka itu tidak memiliki pintu. Dan beliau pun menanyakan sebabnya kenapa bisa seperti itu. Penduduk Jabal Qaf pun menjawab bahwasanya tidak ada di antara mereka perasaan khawatir satu sama lainnya, sehingga tiadalah perlu rumah kami untuk memiliki penutup pintu, kata mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun melihat bahwa tembok atau dinding rumah mereka sama ratanya, tiada perbedaan antara rumah satu dengan yang lainnya. Beliau pun menanyakan sebabnya tersebut. Maka mereka menjawab bahwasanya mereka merasa sama di dalam hati mereka,
Maksudnya, tiada perbedaan baik status sosial, ekonomi maupun nasab. Selanjutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya berkenaan masjid mereka yang jaraknya jauh dari rumah-rumah mereka. Mereka pun menjawab bahwasanya balasan kebaikan orang yang mendatangi masjid yang jauh lebih utama daripada orang yang mendatangi masjid yang dekat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bertanya berkenan pekuburan mereka yang lokasinya di depan pintu-pintu rumah mereka. Kenapa sebabnya? Mereka pun menjawab bahwasanya agar selalu mengingatkan mereka kepada tempat kembali, yaitu pekuburan, sehingga mereka tidak terpengaruhi dan tersibukkan oleh dunia, dan mereka tidak lupa kepada kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kembali, kenapa mereka terlihat tidak pernah tertawa? Mereka pun menjawab bahwasanya tertawa bisa menyebabkan hitamnya hati, oleh sebab itu mereka tidak suka tertawa. Rasulullah pun bertanya, adakah di antara mereka orang yang sakit? Mereka pun menjawab, sesungguhnya sakit adalah kafaroh bagi dosa-dosa, sedangkan mereka tidak melakukan dosa. Maksudnya, mereka tidak pernah sakit. Beliau pun bertanya tentang bagaimana mereka bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Mereka pun menjawab, kami bercocok tanam. Kami menanam dan kemudian sisanya kami pasrahkan dan tawakal kepada Allah. Sehingga tiba waktu panen atau menuai hasil, kami berkumpul bersama dan datang ke perkebunan atau pertanian kami. Kemudian kami mengambil apa yang kami butuhkan saja, tidak lebih, dan sisanya kami tinggalkan. Mereka mengambil hanya sekedar untuk kebutuhan mereka saja, agar bisa melanjutkan untuk beribadah kepada Allah. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, adakah mereka juga berternak? Mereka pun menjawab, ya, kami berternak di padang pasir. Kemudian kami tinggalkan ternak kami tersebut, dibiarkan di padang pasir sampai kami membutuhkannya. Maka kami datang ke padang pasir untuk mengambil beberapa ternak yang kami butuhkan, dan sisanya kami tinggalkan ternak kami tersebut di padang pasir. Hati mereka tidak terbelenggu dalam keserakahan. Kemudian Rasulullah bertanya berkenaan keadaan wajah-wajah mereka yang berwarna kekuning-kuningan dan pucat, sedangkan tiada di antara mereka orang-orang yang sakit. Mereka menjawab bahwasanya inilah wajah yang senantiasa takut dengan kematian, karena kematian adalah pertanggungjawaban kepada sang pemberi kehidupan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya kembali, apakah banyak di antara mereka orang-orang yang wafat? Mereka pun menjawab bahwa di antara mereka dalam setiap tahun hanya ada satu jenazah atau hanya ada satu orang yang wafat. Sahabat beriman, inilah kaum yang lebih memilih berjihad melawan hawa nafsunya ketimbang mengotori tangan mereka dengan darah-darah manusia, mengotori hatinya dengan kebencian dan kemarahan, mengotori lisannya dengan caci maki dan laknat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan mereka dengan menempatkan dalam golongan hamba-hambanya yang beruntung. Mereka tidak hanya mendapatkan surga di akhirat, namun ketika hidup di dunia mereka pun telah diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dapat hikmah dan pelajaran dari video singkat ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.